Maria Walanda Maramis, lahir di Kemah, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 1 Desember 1872. Meninggal di Maumbi, Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 22 April 1924, pada umur 51 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita di Indonesia pada permulaan abad ke-20. Maria Walanda Maramis, setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis. Sosok yang dianggap sebagai pendobrak adat, pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di dunia politik dan pendidikan. Untuk mengenang jasanya, telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal bumi Nyiur Melambai ini. Fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan.